Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gue Jovi di sini. Di depan gue udah ada salah satu joran yang kemarin banyak ditanyain. Ya, sorry banget, baru kali ini gue bahasnya, soalnya kemarin lagi banyak kerjaan juga, terus lagi ada trip mancing juga. Oke, ini adalah Abu Garcia Black Max 662L. Ini yang tipe spinning, yang bait castingnya besok atau lusa lah gue bahas. Oke. Nah, gue dapet joran ini dari toko pancing Sumber Rezeki Pancing yang ada di Cikarang, Bekasi. Dan kalau misalnya lu lagi nyari-nyari joran ini, lu nanti cek aja di kolom deskripsi, ada link pembelian sama nomor handphone adminnya, Babang Kamal. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja Black Max. Banyak ditanya ini, kok bisa se-hype itu sih Abu Garcia Black Max. Oh ya, yeah. Cukup seksi bro. Ini joran kelas light VSS, oke, okay. Cukup seksi. Okay. Untuk top sectionnya, ini dia, cewek di atas bro. Nah, untuk blank dia pakai carbon hollow dua-duanya atau carbon kosong. Kalau carbon hollow dia identik di lebih ringan dibanding carbon solid. Ya, keren. Ya udah, kita zoom dulu biar lu bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Nah, ini dia bat paling bawahnya. Ini kayak ada merah-merahnya gitu. Hitam merah-merah gitu. Di sini ada logo Abu Garcia. Warna merah, ini Japan style pastinya. Reasetnya tipe VSS warna black glossy, kesannya elegan. Nah, untuk reasetnya ini dari Abu Garcia-nya. Untuk tube belakang dia pakai motif karbon sama warna merah seperti ini. Aksesoris merah seperti ini. Reasetnya cukup seksi. Warna black glossy. Handle-nya apa? Oke, Black Mac ini dia motifnya hitam sama merah, bro. Di sini ada logo Abu Garcia, blanknya karbon kosong atau karbon hollow. Ada hook keeper di bawah. Black Max. Oke, di sini ada spek, nanti kita bahas. Untuk ring guide dia udah pakai Fuji pastinya. Ada logo Abu Garcia-nya. Black Max. Dia ketebalan blanknya. Dan ini top section-nya. Ini kalau pegang ini ada serat-seratnya, bro. Ada Abu Garcia di sini. Untuk ringgitnya Fuji. Oke, ini Fuji juga. Yang top guide-nya. Ini full Fuji semua, bro. Oke, bro, itu dia penampakan dari jarak dekat si Abu Garcia Black Max. Sekarang kita coba ukur diameter, oh tuh diameter, ukur panjang batnya nih berapa senti. Di sini untuk panjang bat 34 cm, dan dari ujung bat sampai ke rear seat yaitu 23,5 cm. Oke, kita coba timbang dulu beratnya berapa gram. Ini gua timbang sama labelnya. Untuk beratnya sebentar, beratnya di 104 gram ya, sedang aja untuk joran kelas light.
Ini bukan joran well, tapi joran kelas like. 104 gram. Sama label, bro. Labelnya dua ya, satu gede. Kita ukur diameternya. Untuk diameter pangkalnya di sini 7,7 mili dan untuk di ujungnya ini 1,3 mili. Oke. Sekarang untuk spesifikasinya di sini Abu Garcia Black Max BM662L yaitu panjangnya 6 feet 6 inch sekitar 198 cm. Untuk lainnya 3 sampai 8 lips. Oke, sekarang kita coba hitung ring guide dan bending-bending dikit. Untuk ring guide-nya 1 2 3 4 5 6 7 7 ring guide full Fuji. Ya, ini emang joran plus like, dia enggak terlalu lentur kayak UL. Emang benar ini 3 sampai 8 pound. Coba bending. Oke, untuk powernya power like. Untuk karakter atau actionnya, kalau menurut gue ini medium fast ke fast. Jadi medium fast lebih kaku dikit ya ke fast. Tapi enggak fast-fast amat. Medium fast ke fast. Oke. Ini kalau joran kayak gini enaknya buat casting, bro. Jadi dia kaku di bagian pangkal ini, enak kalau ngelempar. Kalau joran yang yang slow atau yang slow, ini kalau buat casting gak enak. Tapi kalau medium fast ke fast seperti ini, dia enak buat casting. Ini buat like casting, bro, enak. Bang, reel yang cocok, bang. Kalau menurut gua ini reel 1000 sampai 2000 juga masih bisa. Tapi kalau menurut gua sih ini reel 1000 masih masuk. Coba kita cek. Di sini gua ada Daido Hydra SW ukuran 1000. Ini banyak debunya nih. Soalnya udah lama enggak gua pakai. Oke. Nah, di sini gua cocokin sama Daido Hydra 1000. Menurut gua ini masih masuk. Nah. Ini ukuran 1000, bro. Ya, 1000 sampai 2000 masuk. Ini tolak ukur aja untuk ukuran. Ini sekedar tolak ukur aja, ini untuk ukuran 1000. Oke. 1000 sampai 2000 dimasuk. Nah, untuk harganya si Abu Garcia Black Mac 662L ini dibanderol dengan harga 520.000. Ya, 520.000 aja. Nah, untuk yang bed casingnya gue bahas nggak tahu besok atau lusa atau 3 hari ke depan, soalnya gue juga masih ada kerjaan. Nah, kalau misalnya lu berminat sama joran ini Abu Garcia Black Mac, takutnya barangnya kehabisan, lu cek aja nanti di kolom deskripsi ada link pembelian sama nomor handphone adminnya, Babang Kamal. Kalau menurut gua sih ini untuk harga 5,5 recommended ya, bro. Soalnya dari tampilannya juga bagus, ringnya Fuji semua, tapi reasetnya dia belum Fuji. It's okay. Menurut gua ini bagus juga, reasetnya warna black glossy, tuh belakangnya motif karbon seperti ini. Bagus ya, kalau nyari-nyari joran kelas like ini mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian di harga 500 ribuan. Oke deh sobat angler, segitu aja dari gua, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari joran real atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.